Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Dato' Sri Anwar Ibrahim mempertahankan tindakannya mendedahkan isu dalaman negara termasuk rasuah ketika kunjungannya ke luar negara. Perdana Menteri berkata, beliau hanya memberitahu perkara sebenar bahwa Malaysia sedang bergelut dengan masalah dan melakukan islah atau usaha membetulkan keadaan. Ada yang sebut saya mengecam Malaysia di luar negara. Ini kenyataan, sama ada di Jakarta, Indonesia, Thailand saya akan sebut. Mengapa saya hendak beritahu Malaysia negara yang 100% bersih? Nampak sangat saya penipu. Saya beritahu apa sebenarnya. Kita sedang bergelut melakukan islah kerana ada masalah, katanya pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahmad Fadli Syari, PAS Pasir Mas, mengenai pelantikan anggota pentadbiran tertinggi yang berdepan kes di mahkamah ketika ini menjejaskan agenda Malaysia Madani. Semalam, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh, PN Pasir Putih, mendakwa ucapan Perdana Menteri ketika lawatan kerja ke luar negara seolah-olah menghina rakyat Malaysia dengan mendedahkan situasi yang berlaku dalam negara. Pada masa sama, Perdana Menteri memberi jaminan bahwa konsep Malaysia Madani dibangunkan untuk semua masyarakat majmuk di negara ini dan tidak hanya tertumpu kepada umat Islam. Beliau meminta supaya tiada pihak ada prasangka berhubung konsep berkenaan yang sebenarnya membawa prinsip ihsan, rahmah, adil dan amanah kepada semua masyarakat. Keperluan kita mengangkat dan menghayati konsep ini yang harus merangkul semuanya umpamanya adil. Ia bukan sahaja pada orang Islam tetapi semua. Begitu juga jika bercakap soal sekolah daif atau kemiskinan tegar, saya tidak kata Cina ke, Melayu ke, Kelantan ke, Tambun, tapi semua berasaskan prinsip ihsan, rahmah, adil dan saksama. Saya beri jaminan kepada YB, rakan bukan Islam. Jangan gentar sebab ia istilah Arab, Madani, takkan saya nak pakai democratic accountability bila sebut Madani jadi tidak betul. Jangan prasangka kerana asalnya ia konsep Islam, tapi saya beri jaminan di Malaysia ini, konsep Madani untuk keadilan semua rakyat Malaysia, katanya lagi.